Ada anak muda di Pekanbaru sini bilang, Ustaz, di rumah saya ada Injil asli punya bapak saya. Oh, kaget juga saya. Saya perhatikan ini anak injak di tanah atau tidak ini anak ini. Nah, jangan-jangan malaikat. Terus saya tanya sama ini anak, bapakmu kapan dek ketemu Nabi Isa? Tidak Ustaz, ada Injil asli di rumah bapak saya. Bahasa apa dek? Ya bahasa Indonesia, innalillahi. Persoalan politik serahkan ke Pak Jokowi. Persoalan Islam gara-gara kawan di samping Jokowi. Kalau kawan rajal di samping Jokowi tidak jadi wapres, nggak begini kita umat Islam. Pak Maruf itu sekali mengeluarkan kalimat, kata-kata lebih berpengaruh daripada Habibana. Lupakah kita sikap Virgina? Cuma satu kata Pak Maruf keluarkan, penjarakan, langsung dipenjara. Tapi inilah jejak langkah para musuh-musuh Islam. Mencari di mana pemimpin-pemimpin Islam. Ini pernah Amerika pakai, namanya teori neokortex. Bujuk lawan, jinakkan lawan, panggil lawan untuk menjadi kawan. Perhatikan kata-kata saya. Cara mengalahkan lawan dengan teori neokortex. Bujuk lawan, jinakkan lawan, panggil lawan kerjasama dengan kita menjadi kawan. Umat Islam sudah tidak punya kekuatan lagi sekarang. Parlemen sudah diikat dalam kekuatan eksekutif. Oh, memang hebat situasi dunia ini. Alhamdulillah kita masih boleh tablik akbar begini. Alhamdulillah. Supaya setiap kebijakan pemerintah jangan dikritisi. Gak boleh dikritisi. Nah sekarang bagaimana posisi kita? Bergantung hanya kepada Allah. Apapun pemerintah mau buat, tidak usah dikritisi. Katakan saja, tidak ada sejarah presiden terbaik di Indonesia. Jangan dilawan, tapi dipuji-puji. Tinggal begitu, Pak. Karena semua keputusan politik harus tanya kepada Pak Jokowi. Gak berguna lagi kita, useless. Tidak ada gunanya. Apapun yang kita buat, tidak bisa lagi kita protes. FPI sudah dibubarkan. Saya bilang teman-teman, tidak usah bikin reaksi, nanti timbul aksi. Kalau FPI dibubarkan, biar saja, itu organisasi. Tadi malam saya ceramah di Masjid Raya Rantau Kasai, Pasir Pengerayan. Saya katakan kita semua yang ada di masjid ini adalah pembela Islam. Tanpa ada organisasi resmi, kita pembela Islam. Saya kasih contoh kepada ibu bapak di desa Penembahan ini, Koto Penembahan ini. Andaikan ada orang Kristen bangun kandang babi, bikin kandang babi, ibu bapak terima atau tidak? Ibu bapak FPI atau bukan? FPI, karena membela Islam. FPI, kok tidak? Ini terus ketahuan nih pengecut-pengecut di dalam masjid ini. Islam itu tanpa membentuk organisasi telah tertuang di dalam jiwanya. Saya kesana kemari bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Naksabandiyah, bukan Al-Wasliyah, bukan FPI, bukan Ansor, bukan Banser, apalagi Banseret. Bukan saya. Tetapi perjuangan saya dapat dilihat hanya satu, menegakkan Quran wal hadis, wajib dan sunnah. Gak ada backup dari organisasi Islam manapun. Anti dikawal, anti disopir. Maksud saya apa? Inilah teori yang pernah disampaikan oleh seorang sufi,
kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Kalau kita sudah tahu lawan kita ular, maka kita harus lebih cerdik daripada ular. Kalau kita tahu lawan kita harimau, maka kita harus lebih buas daripada harimau. Kalau lawan kita singa, maka kita harus lebih ganas daripada singa. Kalau lawan kita serigala, kita harus lebih licik daripada serigala. Saya dari dulu tidak pernah membawahi organisasi Islam. Tapi di mana-mana orang masuk Islam dan umat Islam bersatu. Enggak bawa benteng bendera Islam saya. Artinya sebagai pemimpin Islam dalam konteks negara demokrasi, dalam perpaduan politik liberal, dalam situasi dan kondisi negara yang pluralistik, masyarakat kita majemuk, terdiri dari berbagai macam perbedaan secara antropologi linguistik, maka seorang pemimpin agama sebaiknya bagi saya pribadi angkat saja bendera Islam tanpa membawa-bawa nasab, sorry, mazhab hilafiah daripada Islam. Negara di dunia ini yang terkenal mayoritas Muslim adalah Indonesia. Indonesia ini mayoritas penduduknya dikenal oleh dunia adalah Muslim. Sekarang pertanyaan saya, betulkah kira-kira Indonesia masih mayoritas Muslim? Betulkah kira-kira? Ukuran standarisasi mayoritasnya dari mana? Standarisasi mayoritas umat Islam itu dari mana? Kualitas atau kuantitas? Secara kuantitas kita masih banyak, kualitasnya kita sudah kerdil. Orang-orang yang kita dorong menjadi pejabat baik di parlemen, orang-orang yang kita dorong menjadi aparat di TNI Polri, orang-orang yang kita dorong menjadi pejabat di yudikatif, orang-orang yang kita dorong menjadi pejabat Dewan Perwakilan Daerah, sudah tidak berkutik, tidak bisa lagi bermain siksa dalam pertarungan pecaturan politik untuk membela agama yang mulia. Saya orang yang dari kafir, itulah saya bilang tuh hewan-hewan beberapa ekor tadi itu, singa, ular, harimau, ular segala macam, serigala, itu sifat-sifat yang melekat pada manusia, munafik. Ketika akan menempuh jabatan tertentu, ingin mencapai kedudukan, pangkat, harga diri, kehormatan di masyarakat, memelas-melas kepada umat Islam. Apa persoalannya? Siapa yang salah? Apakah Jokowi dan Ma'ruf Amin? Yang salah kita. Kita yang pilih mereka kemarin. Lihat Ustaz, tapi Ustaz salah bilang, kita semua di masjid ini pendukung Prabowo. Tidak. Perhitungan politik itu selalu kolektif. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, menang atau dimenangkan. Terbukti Joko Widodo, Ma'ruf Amin adalah presiden kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, kitalah yang bodoh. Wa'ailur staki bil jahli. Orang kampung karena bodoh. Saya sendiri dulu waktu melihat Pak Jokowi masih wali kota, Allahu Akbar. Saya pribadi, ini cocok kalau jadi presiden. Jujur ini. Nah, saya aja sudah berpikir begitu, apalagi cuma kelas ibu bapak. Wah, gagah ini kalau jadi presiden. Begitu jadi gubernur DKI, wah gagah ini. Tapi belum lama jadi gubernur, sudah mau melompat jadi malaikat. Innalillahi. Nah, di situ saya mulai tawar hati. Betul enggak ini kira-kira ini orang? Itu kata Nabi, wa ahlur rustaqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. Saya juga datang dari kampung, tinggal di Jakarta, otak-otak kampung. Apalagi bapak yang jelas-jelas di kampung. Bikunya betul-betul, lihat orang kurus pakai baju batik, nyungsep ke gorong-gorong, cocok ini. Rasa kalian sekarang. Mau tidak mau diterima.
Apakah ini permainan Pak Jokowi? Tidak. Pak Jokowi Muslim, Pak Maruf Amin Muslim. Siapa yang bermain? Kalau yang suka bunuh-bunuh ulama di tahun 65, 48, tahun 1928, itu siapa? PKI, kelompok kecil yang berdiam di antara penguasa. Bukan cuma PKI, kebijakan politik menghambat lajunya perkembangan Islam adalah pejabat-pejabat kafir yang tidak senang umat Islam ini menjadi pemimpin. Saya di Pekanbaru kemarin, ini ada WA, Ustaz, jadwal UAS dan Tengku Jul dibatalin. Kenapa? Ada jemaah bilang karena wakapolseknya kafirun, tidak beragama Islam. Besok-besok anak cucu kita ini sudah enggak laku. Kenapa jadi begini? Bapak tadi bilang mayoritas itu kuantitasnya. Secara kualitas sudah tidak ada, Pak. Sudah hilang di telan malam. Sudah enggak ada. Sudah tidak berwibawa. Mereka menjual nilai ketauhidan demi pangkat dan jabatan. Membiarkan kepada orang kafir untuk memimpin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah negara kita akan jadi baik kira-kira kalau dipimpin oleh orang kafir? Sebentar-sebentar presiden bisa jadi. Ini kita berkumpul begini bukan tidak mau menerima. Kita negara demokrasi, voting kita itu berdasarkan jumlah penduduk. Mana yang paling banyak, itu yang memimpin. Mayoritas umat Islam ini adalah Islam. Di KTP Islam, secara kependudukan sensus penduduk adalah Islam. Tapi Bapak tidak tahu, ada sebagian pejabat kita menjual keislaman kita kepada orang kah? Siapa golongan itu, Pak? Munafik. Mudah-mudahan presiden berikutnya ada KTP golongan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan, Prosetan, yang terakhir agama baru, munafikun. Kalau malu bilang munafik, bikin agama Krislam. Separuh Kristen, separuh. Nah, itu yang mayoritas, Pak. Pak Kades, itu yang mayoritas. Itu yang mayoritas. Bisa jadi di dalam masjid ini ada itu dia. Cuma pura-pura dia. Ah, mampus kau. Ya. Ada dia. Cuma dia pura-pura. Ya. Termasuk Pak Kades ini satu pemerintah. Yes, kawan. Jangan tersinggung kita, Pak Kades. Ini bukan si Ali Jaber ini. Bisa ditikam. Baku hantam kita. Allahu Akbar. Ada golongan ini bukan FPI, bukan ban serep, ban utama. Ban serep di mobil saya enggak pernah saya pakai. Tegak dalam pendirian. Nabi sudah mencontohkan begitu dalam. Ku tinggalkan kepada kalian dua harta yang berharga, Quran wa sunnah. Hadis dan Quran, wajib dan sunnah, diamalkan dengan baik. Setelah itu berkasih sayang kamu dengan sesama Muslim. Inamal apa itu? Inama in apa? Inamal mukminuna ikhwah. Sesungguhnya sesama Muslim itu bersaung asidau alal kubar, keras dengan kafir. Keras dengan orang kafir bukan berarti ketemu kafir ayo kita berkelahi, bukan. Kafir, kamu jangan tinggal di sini, bukan begitu. Saya kasih contoh, ada ini masjid Al-Mutaqin, masjid orang-orang bertakwa. Di sebelah sana ada gereja Immanuel, gereja HKBP, gereja Huria Batak. Di sini ada masjid Mutaqin. Saya mau ajar kepada ibu toleransi yang sesuai dengan surat Quran surah Al-Fat 29 tadi. Asidau alal kupar. Lalu pendetanya datang kepada Pak Imam. Pak Imam, selamat pagi Pak Imam. Pak Imam jawab, ya memang pagi, siapa bilang sore?
Ada apa pendeta? Boleh enggak Pak Imam hari Minggu pagi jemaat saya parkir mobil di halaman masjid karena gereja kami tidak punya parkiran. Sebagai Muslim kita terima atau tidak? Tolak atau tidak? Tolak atau tidak? Hah? Jangan. Mobil jemaatnya diparkir di halaman masjid, boleh atau tidak? Yang bilang tidak, itulah pemahaman yang tidak Islam. Kalau hanya untuk parkir, silakan pendeta. Kami doakan juga jangan cuma mobil ente punya jemaah yang diparkir, besok-besok antum juga parkir di belakang imam. Sunat, sholat lima waktu masuk Islam. Lihat apa kata pendeta, dia aminkan atau tidak? Kalau dia aminkan, insya Allah, lama atau cepat, pasti dia masuk Islam. Izinkan ibu bapak, itulah akhlak Islam. Nah, ini toleransi. Jangan dipikir yang datang ini radikal, lalu tidak ada toleransi. Allahu Akbar. Silakan pendeta, parkir mobil jemaatnya. Karena kami umat Islam diajar toleransi antar umat beragama. Tapi untuk percaya kepada keyakinanmu, keyakinanmu kafir, keyakinanmu musyrik, sebagaimana Al-Quran yang bilang, laqad kafara allazina qalu innallaha masihu ibnu maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Itu pendeta. Lakum dinukum waliyadin. Tuhanmu adalah Yesus Kristus, Nabi kami Nabi Isa. Coba pendeta tolong jelaskan sama saya sebagai imam masjid, istilah Yesus Kristus itu dari bahasa apa? Nah, ini yang tidak pernah didebat oleh orang-orang di. Soalnya di internet ini satu goblok masalah Kristen, apalagi masalah Is. Dua-dua tolol dengan tolol berdebat. Makanya saya enggak pernah tanggapi karena debatnya debat alegoris. Debat lecture-lecture membanding-bandingkan antara Bible dengan Quran. Quran ini enggak bisa dijadikan sebagai kitab perbandingan agama, apalagi ayat-ayatnya dijadikan alat perbandingan. Ini enggak bisa dibanding, ini ditafsir secara historik kritis, tematis, sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Ini Al-Quran. Wahyu, apokalipsis, diturunkan berdasarkan jejak-jejak sejarah. No history, no truth, no truth, no theory, no theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, mustahil ada teori. Dan tidak ada teori, sudah dapat dipastikan. Tidak ada ilmu, pengetahuan. Saya buktikan apa yang saya bilang. Antum kenal Nabi Muhammad dari mana? Dari Al-Quran, dari teori. Ada anak muda di Pekanbaru sini bilang, Ustaz, di rumah saya ada Injil asli punya bapak saya. Oh, kaget juga saya. Saya perhatikan ini anak injak di tanah atau tidak ini anak ini. Nah, jangan-jangan malaikat. Terus saya tanya sama ini anak, bapakmu kapan dek ketemu Nabi Isa? Tidak Ustaz, ada Injil asli di rumah bapak saya. Bahasa apa dek? Ya bahasa Indonesia, innalillahi. Nabi Isa tidak sampai ke Indonesia dek. Nabi Isa hanya di seputar Nazaret, Yerusalem, Yudea, sampai ke utara Yerusalem, Mesir, Kairo. Cuma sampai di situ jalannya Nabi Isa, nggak sampai ke Indonesia. Begitu juga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa ada Injil asli di rumah kamu? Boleh nggak saya pinjam? Bahasa apa dek? Bahasa Indonesia. Oh, yang saya mau cari bahasa Ibrani, bahasa Hebreo, bahasanya Nabi Isa. Bahasa Arab, bahasanya Nabi Ibrahim. Sampai botak tuh kepala pendeta, sampai botak juga profesor Kristen dan Islam, baik yang ada di UIN maupun yang ada di sekolah tinggi teologi,
Sorry, bukan teologi kalau sekarang, tolologi. Sampai botak kepala seorang profesor tidak akan mampu membuktikan Injil yang asli. Secara manuskrip, dalam konteks teori, Injil itu tidak pernah dalam bentuk kitab. Injil itu tersusun berdasarkan wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bicara dengan pelan dulu ya. Injil itu kitab yang bercerita tentang Nabi siapa? Kamu tanya ya ibu bapak, jujur saya mau tanya. Injil itu bercerita tentang Nabi siapa? Injil itu tentang Nabi siapa? Nabi siapa? Isa. Nabi Isa orang Kristen atau Islam? Islam. Jangan munafik ah, selama ini bapak ibu hubung-hubungkan Isa dengan Kristen kok. Jangan pelin-pelan dalam beragama. Berarti dari dulu sudah salah enggak kita memahami Islam ini? Siapa sebenarnya kita yang mualaf ini? Yang duduk di bawah atau yang tinggi sekarang ini? Nabi Isa itu adalah Nabi umat Islam. Satu-satunya Nabi yang diutus, direpresentasikan Allah di dalam dunia ini untuk mempersiapkan jalan datangnya mimbarismu Ahmad. Makanya berita Injil yang paling sempurna itu hanya ada di dalam Al-Quran. Isa dan ibunya memegang peran penting dalam Al-Quran. Ada enggak Musa dengan ibunya di dalam Al-Quran? Ada enggak Ibrahim dengan ibunya dalam Al-Quran? Enggak. Yang paling sempurna, Maryam dengan anaknya Al-Masih dijadikan sebagai surat dalam Al-Quran. Berarti Isa Nabi dia atau Nabi kita? Atau Bapak Ibu mau bantah sama saya? Ustaz, Nabi Isa itu dia datang kepada orang Kristen. Mana rujukannya? Teorinya mana? Tadi saya sudah bilang, antum semua tak akan paham satu konstruksi keilmuan secara detail dan benar tanpa antum memahami sebuah teori. Sekarang saya mau tanya, mana referensi Isa pernah menyatakan datang kepada orang Kristen? Ada. Nabi Isa dalam Al-Quran, bahkan di dalam Bible, Isa berkata di dalam Bible Matius 15 ayat 24, saya diutus kata Al-Masih, kata Yesus, hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Dan Isa berkata dalam Quran Surah, sama begitu juga, wa'id sekolah Isa ibn Maryamah, ya Bani Israel, ini Rasulillah ilaikum musadikalimah. Ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, hai Bani Israel, saya adalah Rasulullah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna